tujuan dari aksi tadi adalah kita mau ngasih tahu bahwa kita sudah capek dengan regulasi yang ada tanpa solusi. Jadi kami penggiat UMKM juga perlu diperhatikan lah, bukan masalah material tapi lebih ke solusi dari regulasi yang ada saat ini. Kalau aksi tadi sudah direncanakan semenjak perpanjangan PPKM sampai 16 Agustus. Jadi pada saat informasi perpanjangan PPKM itu, kami sangat menunggu apakah PPKM diperpanjang atau tidak. Karena itu berdampak pada kami pengusaha atau penggiat UMKM. Ini memang ini aksi yang kedua. Aksi yang pertama itu kami lakukan tanggal 24 Juli 2021 yang dimana kami sudah ampun dengan regulasi yang ada karena ini sangat berdampak sekali, karena kami ini mengharapkan dari penghasilan harian bukan bulanan. Jadi kalau pemerintah mengatakan kami harus survive, kami sudah survive, tapi tidak ada solusi yang diberikan. Bahkan banyak dari kami atau rekan-rekan kami yang merasakan hal yang sama, namun bingung atau bagaimana caranya mengutarakannya mungkin masih bingung, dan kami mencoba konsolidasi dengan para teman-teman UKM untuk melakukan aksi ini.